Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit masalah kerusakan umum dan poin penting pada kipas angin gantung ya, Lur. Nah, ini untuk melepasnya, ini tinggal ditarik aja ya, Lur ya. Ditarik apa? Sebenarnya nggak ditarik aja juga nggak apa-apa. Ada skrup satu tuh. Kalau misalnya nggak ditarik juga nggak apa-apa. Nah, yang bagian bawah aja dulu yang ditarik itu ada skrupnya. Nah, kerusakan umumnya itu ada pada kabel area sini ya, Lur. Kerusakan umumnya itu. Biasanya kabel sini itu dia itu putus atau ngelipet jadi putus salah satu ya, Lur ya. Nah, kalau nggak di sini, ini biasanya ini untuk area pas di bawahnya persis itu pas sambungan di sini. Itu biasanya lepas atau ketarik ya, Lur ya. Itu kerusakan yang umum banget ya, Lur ya, pada kipas angin ini nih. Nah, ini ada poin penting banget ya, Lur. Untuk jenis kipas angin gantung seperti ini ada switch-nya ya, Lur. Jadi dia kayak pengaman ya, Lur ya. Nah, untuk switch-nya sendiri dia itu harus posisi ketekan ya, Lur ya. Ini kan saya contohin nggak ketekan, tinggal dorong aja. Ketekan, dia harus ketekan jadi bisa muter. Semoga bermanfaat ya, Lur ya. Assalamualaikum.